Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan para pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Trias Saprimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Rabu 10 Maret 2021. Diawali dengan berita pertama, tokoh nasional Amin Rais bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Amin Rais datang bersama Marwan Batubara selaku tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 terhadap 6 anggota Front Pembela Islam. Menindaklanjuti pertemuan itu, Jokowi menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta Komnas HAM untuk bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait tewasnya 6 laskar FPI di Tol Cikampek. Polres Tangerang berhasil meringkus AS, pedagang tahu yang tega mencabuli ABG dengan modus meminta pijat. Peristiwa tersebut terjadi di rumah pelaku saat sang korban baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan handuk. Sebelumnya, korban sempat diancam hingga akhirnya berani melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada polisi. Akibat perbuatannya, pelaku diganjar hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya, kami masih punya berita kriminal. Kali ini, Poskota menyoroti aksi seorang laki-laki yang membakar rumah mantan pacarnya usai diputus cinta. Pelaku diduga mengalami sakit hati dan tidak terima diputus oleh pacarnya. Aksi kriminalnya tersebut sempat terekam kamera CCTV hingga tersebar dan viral di media sosial. Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Trias Saprimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.